Selanjutnya, Tribunas, ribuan pasang mata saksikan Road Race Amboina kejuaraan lokal Maluku 2023. Ribuan pasang mata menyaksikan Road Race Amboina kejuaraan lokal Maluku 2023. Balapan berlangsung di sirkuit non-permanen lingkar Stadion Mandala kawasan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Jumat 24 November 2023. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur terlihat ratusan warga mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa memadati pinggiran sirkuit. Penuh gembira mereka saling bersorak saat jagoan mereka memacu kuda besi di lintasan. Pasalnya banyak pembalap terkenal yang tampil dalam ajang balapan motor di kota bertajuk Manise ini. Seperti Marsolandi, Ricardo Kasman, Helmi Keka, Ari Tuasikal, dan masih banyak lagi. Salah seorang pembalap cilik, Marciano Risakota, juga ikut berkompetisi. Total ada 92 pembalap dari 26 tim berbeda yang berasal dari berbagai daerah di Maluku. Salah seorang penonton, Lendiano Eluar, mengatakan balapan ini mendapat antusias tinggi dari penonton. Dia berharap ajang ini dapat meningkatkan semangat anak muda, terkhususnya dalam dunia olahraga balap motor. Sehingga melalui kompetisi ini dapat melahirkan pembalap-pembalap baru yang siap mengharumkan nama Maluku. Adapun balapan ini dikawal oleh 50 aparat Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease di bawah pimpinan Kabak Ops Polresta Ambon Kompol Sarifudin. Ya, jadi untuk proses balapan Ambon Road Race ke Dordok 3 ini penonton sangat antusias dan ini sangat baik. Harapannya ke depan supaya melahirkan bibit-bibit muda dan dari segi hobi dapat menunjang apa pembalap-pembalap muda dalam berkompetisi, dalam menjalankan dan melakukan hobi-hobinya. Mungkin kayak begitu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.